Indonesia dikenal sebagai negara dengan banyak banget pemandangan alam yang indah. Mulai dari Sabang sampai Merauke, pemandangan alam indah yang dimiliki Indonesia bisa dibilang tak terhingga. Kami, keluarga Monkey Insight, menikmatinya dengan cara seperti ini. Traveling kulineran ke daerah-daerah yang kami singgahi. Inilah kami, keluarga Petualang. Assalamualaikum guys, selamat pagi semuanya. Nah, saat ini waktu baru menunjukkan pukul 7.15 pagi guys. Kita sudah berada di jalan tol lagi. Benar, kita hari ini mau ke Surabaya bersama komunitas RV kita. Ini adalah touring pertama kita di awal tahun 2024 guys. Ikuti terus perjalanan kita. Tadi kita bertemu dengan komunitas kita yang dari Bandung guys, yaitu Om Suharto dan teman-teman di rest area guys. Dan alhamdulillah hujan guys turun. Cuman sangat deras sekali guys hujannya. Sampai Abang Ricky mesti ekstra hati-hati membawa mobil guys, karena cukup deras dan sampai tidak terlihat jalanan guys di depan. Artinya hujan tidak merata ya guys. Arah ke kiri ke Klaten Jogja, terus ke Kertasura guys. Hujannya tidak merata dan cukup deras. Oleh karenanya kita harus memperlambat kecepatan nih guys. Akhirnya, welcome to Surabaya. Selamat datang di kota Surabaya, guys. Jadi kita sudah ada di Nasi Cumi Pasar Atom di Watun, guys. Dan waktu saat ini menunjukkan, habis baterainya. Jam berapa, Bang, sekarang? 19.50 hampir jam 8 malam guys. Sini cukup ramai guys. Tadi kita mau mandi nih guys.
Ini kacang hijau guys, kacang hijau es. Kacang hijau es, enak nih guys. Pahit. Es, tapi seperti. Belum kalah lah guys, sekitar berapa perjalanan? Berapa jam tadi kita perjalanan bang? Perjalanan berapa jam tadi kita? Harus sampai sini guys. Oke, nasi cumi mana? Kita nasi cumi kita sudah datang. Inilah guys, makanan viral. Mana cumi ya guys? Kita cari. Nah ini dia cumi guys. Cumi, cumi, cumi. Ini guys, cumi di sini guys. Kita makan dulu guys. Yep, mari kita makan. Oh si jatuh. Sambal ya sini, sambal. Pakai sambal guys, biar enak. Ini sambal ini guys. Sambal. Oh, sambal ini sambal guys. Wow. Ya, sambal guys. Ah, terima kasih banyak. Ya, oke, okay. Kasih. Makan dulu guys. Nasi cumi campur, bukan nasi cumi komplit. Kalau komplit pakai apa tadi? Daging. Enak loh. Sama. Sama dan ada juga abang bebek. Bang makan bang. Oke, selamat makan guys. Makan guys. Mau? Ya. Mau ini apa yang di sana tuh? Mau lempar. Sambil kerupuk guys. Lama. Oh ya? Ya? Kosong tadi. Mau kerupuk bang? Bang bebek. Makan dulu. Semalam Mami tidak sempat memvideokan waktu kita tiba di hotel guys. Semalam kita nginep di hotel dan pagi ini kita sudah meluncur lagi untuk menuju ke Malang guys. Tetapi sebelumnya nanti kita akan bertemu dengan member dari Jatim nih guys di salah satu rest area. Sarapan dulu guys di soto ayam ambengan Pak Sadi asli di rest area guys.
karena kita tidak sempat makan di Surabaya, makanya kita menuju ke Malang. Kita makan dulu di rest area untuk sarapan sudah sama Om Harto dan Bang Endang, guys. Richard, Ade. Soto ambengannya sudah datang, guys. Soto ayam ambengan Mak Sadi. Jadi ini deh, guys, rest areanya, guys. Rest area menuju ke Malang. Di sana juga ada yang jual. Ada yang jual pecel Madiun, ada yang jual bakso kota, guys. Sana juga ada Alfa Express, ada Alfa Bento. Food court-nya ini, guys. Jadi di sana juga makanannya lengkap. Ada bakso, mie ayam, ada rawon iga dan sebagainya. Oke. Pesanan mami belum datang, guys. Ada tahu Sumedang juga, guys. Mami pesan bakso, guys. Mana ya? Ada juga pesan bakso, abang pesan nasi goreng. Kita menunggu makanan kita, guys. Saat ini waktu menunjukkan 7:59, guys. Kita nanti akan bertemu dengan member dari Jatim di rest area ini, guys. Nanti dari sini bersama dengan Patwal kita akan menuju ke TKP, guys. Tetapi terlebih dahulu kita mungkin acaranya ke kebun apel dulu ya, guys. Petik metik apel, makan siang, kemudian baru setelah itu kita cus ke hotel, guys. Mami sudah kasih sambal baksonya. Oke. Diganti. Ganti rugi, dapat duit. Cuma tadi waktu di awal. Aku pakai dress code tuh, Kak. Ganti ya, Oke, guys, let's go. Mari kita melanjutkan perjalanan kembali, guys, menuju ke Malang. Ada sekitar kurang lebih 16 KR, guys, yang bergabung bersama kita saat ini, guys. Lumayan panjang ya, guys. Welcome to Malang. Selamat datang di Kota Malang, guys. Wow, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga ya, guys. Apalagi dengan dibantu dengan Patwal di depan kita, guys. Jalanan pun makin lancar, guys. Mantap kali. Thank you.
Inilah keseruannya guys, kalau kita memakai patwal guys. Yang kita pakai ini ada 2 patwal guys. Cukup seru guys dan sangat amat menegangkan guys. Butuh konsentrasi penuh untuk para driver ya guys. Agak-agak spot jantung ya guys penumpangnya. Karena kalau drivernya tidak bisa mengejar yang di depannya, nanti akan masuk penyusup guys. Dan kita akan ketinggalan barisan guys. Seperti itu. Welcome to Kota Wisata Batu guys. Kita nyampai di kota wisatanya nih guys. Di Kota Wisata Batu. Kita akan sepertinya kita akan ke kebun apel nih guys untuk wisata metik apel di sini guys. Sepertinya tidak lama lagi akan kita akan tiba di TKP nih guys. Kiri kita salah satu patwal kita guys. Sepertinya ada salah satu kendaraan yang tertinggal di belakang, makanya dia patwal kita itu akan mengeluarkan mobil yang masuk ke dalam barisan kita nih guys. Kita sedang berada di Kusuma Agrowisata nih guys. Kita lihat ya guys, ada kolam renang, ada ayam sebelah kanan kita. Kita lihat ya guys di dalamnya seperti apa. Selamat datang di Kusuma Agrowisata. Oke guys, akhirnya setelah mengalami ketegangan tadi guys, kita sampai juga di kebun apelnya nih guys. Hai Tan, gak bawa caping. Sama, jadi kita tinggal tunggu tiket guys. Tiket akan dibagikan, setelah itu kita akan masuk ke dalam tempat pembelian tiketnya di sana guys. Oke. Sisanya beli apa? Sisanya beli 2. Sebelum masuk kita tempat beli tiketnya di sini guys. Tomat tiketnya kita beli, terus kita dapat semacam gelang seperti ini guys. Nah, seperti ini nanti akan di taruh di tangan kita guys. Tapi kita sudah beli tiket seperti ini. Tiket masuk berapa tiketnya? 25.000 guys tiketnya. Oke. Okay. 25.000. Oke. Okay, setelah gelang sudah terpasang guys. Oke, okay. Kita nunggu rombongan ya guys untuk segera masuk ke dalam. Seperti Abang Ade juga sudah memakai gelang guys. Oke, okay. Kita pakai gelang seperti ini guys. Kita masuk ke pintu gerbangnya dulu guys. Kita ada ini guys, pintu gerbangnya. Kita lihat ya guys seperti apa. Ditunggu sebentar ibu ya. Ya oke okay, mas guys. Ah? Oh. Jadi kita lihat ya guys di bawah itu ada apa saja. Kita menuju ke bawah guys. Panas, air panas. Kemana emang? Kesana. Payung dek, dek, payung dibuka. Kenapa dipegang aja payungnya? Tante, ayo. Sama video. Jadi sebelum masuk kita dijelasin dulu sama Mas. Biasanya langsung mulus kalau makan ini bagus nih, apel ini nih kecil sama Malang. Ini dia guys, kita sudah sampai guys, petik apel. Mana apelnya nih. Jadi kita lagi petik apel nih guys, di tempat Mami udah petik apel. Jadi sistemnya di sini kita boleh makan sepuasnya di
di lokasi dan kita bisa bawa pulang 2 biji guys. Karena sekarang hari ini tidak ada penjualan, jadinya kita tidak bisa beli gitu loh guys. Pak Maira metik apel. Kita petik apel. Tunggu, kita cari jalan nih guys. Jalannya sini agak susah. Kita jatuh, kita ke sini. Oke. Kita ke sini guys. Kita petik apel di sini guys. Apel, pohon apel semua. Pak Richard, petik apel. Nah, Maira petik apel. Ambil 2, Maira ambil 2, satu lagi. Aku keluar jadi. Ya udah kamu ambil 2, satu lagi deh. Ada yang ambil? 2. Buang aja itu jelek. Itu jelek, buang yang gede. Buat aku. Yeay, makasih. Maira ambil 2, Maira mana? Maira petikin tuh. Ya, yang gede-gede Maira yang bagus, Maira. Buat kamu makan. Dilap dulu nanti kotor. Gimana sini nih, lo sini. Hati-hati Maira. Kamu ambil 2, Bang, satu lagi. Satu orang 2. Satu orang 2 ambil. Kade, udah ambil belum? Yuk, udah gitu panas. Si Maira petikin, Dek. Ambil yang bagus yang gede. Maira sini sama tante panas. Mana itu jelek? Renceng. Ya udah buang aja tau bapak. Maira, sama kakak itu, sama kakak itu ikut. Mair. Abang ada 2. Oke. Inilah wisata petik apel guys. Kita metik apel di sini guys, tapi lagi panas. Kita sudah dapat guys apel-apelnya guys. Apel sudah dapat, buang-buang apel guys. Kita sudah dapat. Jadi setelah kita petik apel guys, kita bisa makan apel di sini guys, gratis. Karena hari ini tidak ada penjualan apel. Kalau panen satu tahun sekali, Mbak, panen rayanya. Kalau yang kayak gini setiap hari ada yang buah gitu. Iya, soalnya kita tanamnya per blok, jadi nggak semuanya garam-garam. Tapi kan kalau musim kan berarti harusnya pengen buah gitu. Iya. Ini lagi musim apa enggak kalau masih? Musimnya itu musimnya pada Desember. Sudah panen. Maksudnya dia enggak buat musim tetap tapi buat buah. Iya. Kalau buat musim itu buat banyak. Iya banyak. Biasanya ada jualan Pak kalau kita istirahat guys. Tadi panas banget. Sekarang kita istirahat dulu di sini guys. Oke. Okay. Yuk. Muat enggak itu? Jadi ini dia guys, suasana di tempat metik apel. Ada namanya The Cangkul guys. Kita bisa foto-foto di sini guys.
Untuk masuk di Cangkul, di sana ada pohon-pohon guys, bagi penyuka tanaman bisa kesini guys. Ada berbagai macam jenis tanaman, namanya Kusuma Agroflora. Sedia biji bibit, tanaman, bunga, sayur, buah-buahan dan sayuran. Dan di bawah ini guys, ada kolam ikan. Keren guys. Oke. Sana ada toilet, fasilitas toilet ya guys. Situ bisa buat foto-foto. Taman. Jadi dari sini, sini, sini guys, kita muter ke sana. Sana muter, tembus-tembus ke sana guys, kembali ke mobil kita. Oke. Pintu masuk ke Cangkul. Ada kambing guys. Kita menuju ke parkiran mobil ya guys. Township, township. Kambing-kambing. Oke. Guys. Sini guys. Tiket untuk foto-foto di sini 10.000 guys, kalau mau foto, kalau mau masuk ke dalam dan foto-foto dengan dombanya gitu guys. Oke guys, setelah kita dari Kusuma Agrowisata tadi, kita melanjutkan perjalanan kita kembali guys. Kali ini kita akan menuju ke rumah makan untuk makan siang guys. Restorannya guys, menuju ke restoran. Yes. Di antara pohonan. Lelenggan Warung Tani namanya guys. Rumah makan Warung Tani. Kiri kanannya lesehan guys. Kiri kanan lesehan pohon paku guys. Kita duduk di sini guys. Sampai sebulan dia. Ada ibu baru. Kita makan siang dulu guys. Bukan apa tuh? Habis makan Ali sama Abang makan durian. Itu pengalaman itu tadi. Aku guru nih tanya Abang. Udah bisa enggak lo? Bisa. Mesti dibawa ke Trans Sumatera dulu dah. Iya. Sumatera. Oh, itu aja di genteng. Boleh. Ciletu itu loh, Bang. Setelah kita makan siang tadi guys, kita cus langsung menuju ke hotel kita, yaitu Ijen Suite guys. Setelah kita istirahat beberapa jam, lumayan lah guys untuk menghilangkan lelah. Tepat pukul 7:30 acara gala dinner, puncak acara pun dimulai guys. Mas Rizky, Abang Rifki menang kuis guys. Dapat kenangan dari panitia. Kita langsung ke kuis terakhir ya. Tinggal satu. Lobi Ijen Suite dari hotel kita saat ini menunjukkan waktu pukul 11 guys. Pukul 11 guys, kita mau mencari cemilan malam di kota malam ini. Oke. Batam Ria. Dan Endang. Ya. Sama Mama. Putri tengah malam. Putri tengah malam guys. Oke. Pagi guys. Nah, ini adalah hari terakhir kita berada di Kota Malang guys. Kita sudah check out dari hotel dan kita sedang makan siang di dapur Burudi nih guys. Depot Burudi ini cukup ramai guys. Tempatnya pun luas. Di atasnya restorannya dan di bawahnya toko oleh-oleh guys. Nanti kita coba melihat ya guys di bawah di toko oleh-olehnya setelah kita makan nanti.
Iya benar. Ini ayam goreng, pecel ayam goreng. Ini ayam goreng sudah ada. Datang makanan kita. Ada apa, Dek? Ada apa? Ada enggak masak? Makanan datang, guys. Kita dapat kerupuk. Ini guys sambalnya nih guys, sambal kerupuk guys. Berarti dia muter mbak Tetan. Jadi dia muter. Oh ya, ya kurang. Bang, awas bang, pengnya bang jatuh. Satu lagi apa gimana? Lo Amarto makan sendiri. Takut bersin. Oh takut bersin. Oke, makanan kita gede banget gitu. Iya. Sudah berada di toko di lantai bawahnya nih guys, di ini ada ini tutup ya, di toko oleh-olehnya nih guys, toko oleh-oleh Bu Rudi. Jadi ada kerupuk-kerupuk, ada macam ini mah kayak supermarket deh. Ini bumbu pecel, ada bumbu pecelnya, ini ada bumbu pecel guys, bumbu pecel. Oke, sana kita lihat guys. Ada bumbu-bumbu lengkap. Ya, sana. Ini ada bumbu-bumbu guys. Bukan oleh-oleh nih, seperti apa. Ya, ini kuku-kuku guys. Cilibum nih deh. Emang, ini cilibum. Aku lapar tuh. Sambal tuna. Si abang makan tadi mami udah kesini. Abang nyariin kita nggak deh? Nggak, abang udah tahu.